geran tahunan yang diterima daripada kerajaan persekutuan adalah dalam bentuk geran per kapital, geran jalan, geran maris dan lain-lain geran. Jumlah bagi tahun 2019 adalah sebanyak RM272.55 juta. Tahun 2020 sebanyak RM296.98 juta. Tahun 2021 sebanyak RM317.65 juta. Tahun 2022 sebanyak RM346.91 juta. Dan bagi tahun 2023 sebanyak RM354.02 juta. Anggaran geran tahunan bagi tahun 2024 belum dapat diberikan kerana tertakluk kepada polisi dan dasar yang ditetapkan oleh kerajuan dari semasa ke semasa. Dan saya mengambil kesempatan untuk ucap terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan, khususnya kepada Yang Hormat Datuk Seri Perdana Menteri. Kenaan dengan rapakah nilai RII berdasar kepada penemuan signifikan bidang sumber mineral strategik rancangan Malaysia ke-11, deposit mineral nadir bumi RII dalam jajahan Jeli, Tanah Merah dan Gua Nusang dalam negeri Kelantan adalah dianggarkan sebanyak 2,562,500 tan dengan nilai anggaran sebanyak RM129.15 bilion. Alhamdulillah. Jadi hasrat kerajaan negeri agar RII dapat diproses dan produk hilirannya dapat dikilangkan dalam negeri Kelantan. Untuk membina kilang memproses RII dan seterusnya mengeluarkan produk hiliran daripada RII yang memerlukan modal yang agak besar dan volume bekalan bahan mentah yang tinggi agar dapat menarik pelaburan bagi pembinaan kilang ini. InsyaAllah Kerajaan Negeri Kelantan akan bekerjasama dengan kerajaan negeri-negeri yang berjiran agar hasrat ini dapat direalisasikan. Dan sudah tentu kita akan bagi keutamaan kepada usaha sama bersama dengan anak-anak syarikat kerajaan negeri.